Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Biki Ferry. Pada video ini, saya akan membahas mengenai fungsi control unit yang terpasang pada engine atau engine control unit. Engine control unit adalah kendali elektronik untuk fungsi engine. Sistem ini mengontrol injeksi bahan bakar secara elektronik sehingga menghasilkan ketepatan penginjeksian bahan bakar serta pengaturan yang tepat dari volume bahan bakar yang diinjeksikan. Proses pembakaran dapat dikontrol dengan tingkat presisi tinggi dan sesuai dengan semua kondisi berkendara. Hal ini menghasilkan pemakaian fuel yang lebih minim dan meminimalkan kebisingan serta mengurangi emisi gas buang. Pada engine control unit terdiri dari beberapa komponen, yaitu mikroprosesor, flash EEPROM memory program, yaitu perangkat lunak, EEPROM data memory atau data kit. Perangkat lunak ini mengontrol fungsionalitas engine control unit, sementara data kit adalah nilai numerik yang digunakan oleh perangkat lunak. Engine control unit mendapatkan input sinyal dari semua sensor yang ada pada engine. Nomor 1 ada crankcase pressure sensor. Nomor 2 ada fan speed sensor. Nomor 3 ada coolant level sensor. Nomor 4 ada camshaft position sensor. Nomor 5 ada oil temperature and oil pressure sensor. Nomor 6 ada chest air temperature and push pressure sensor. Nomor 7 air temperature and air filter indicator sensor. Nomor 8 coolant temperature sensor. Nomor 9 crankshaft position and RPM sensor. Nomor 10 fuel pressure sensor. Nomor 11 water in fuel, dan nomor 12 oil level sensor. Pada engine terdapat 4 sensor yang bisa menyebabkan engine derate dan shutdown, yaitu 1. Crankcase sensor, 2. Oil temperature and oil pressure sensor, nomor 3. Coolant level sensor, dan nomor 4. Coolant temperature sensor. Jadi, jika terjadi masalah pada sensor-sensor tersebut, maka tenaga engine akan dikurangi atau bahkan engine akan dimatikan atau di shutdown. Pada engine control unit terdapat 2 kabel data link, yaitu J1939 atau quick link dan J1587 atau 1708 yaitu slow link. Kabel J1939 mempunyai kecepatan transfer data sebesar 250.000 bit per second. Kabel J1587 atau 1708 mempunyai kecepatan transfer data sebesar 9.600 bit per second. SAE J1939 atau quick link digunakan pada bagian yang membutuhkan komunikasi yang cepat. Jika terjadi perubahan, contohnya pada engine control. Sedangkan SAE J1587 atau 1708 digunakan untuk mengirimkan diagnostik dan informasi lain melalui tampilan pada instrumen panel dan bertindak sebagai penghubung pemrograman
untuk semua kontrol unit. Kemudian, pada kedua ujung dari kabel C1939 yang membawa informasi penting antar tiap kontrol unit, terdapat terminal resistor yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa sinyal-sinyal tidak terdistorsi selama transmisi data. Masing-masing terminal resistor terdiri dari 120 ohm dan terhubung secara paralel. Salah satunya dipasang pada engine control unit. Di samping itu, juga terdapat sebuah sensor yang digunakan untuk mengukur temperatur engine control unit dan tekanan atmosfer. Setiap control unit berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa komputer melalui pulsa elektronik yang dihasilkan oleh dua level tegangan, masing-masing mewakili 1 atau 0. 1 atau 0 adalah unit terkecil informasi arus dan lebih dikenal dengan nama bit. Kemudian, pada kabel data link C1939, jika kabel warna kuning menunjukkan nilai 4 volt dan kabel warna hijau menunjukkan nilai 1 volt, maka hal ini akan dipresentasikan menjadi bilangan biner 0. Kemudian, jika kabel warna kuning bernilai 2,5 volt dan kabel warna hijau bernilai 2,5 volt, maka hal ini akan dipresentasikan sebesar 1. Kemudian, pada kabel data link C1587 atau C1708, jika kabel warna abu-abu bernilai 5 volt dan kabel warna merah muda bernilai 0 volt, hal ini akan dipresentasikan menjadi bilangan biner yaitu 1. Kemudian, jika kabel warna abu-abu bernilai 0 volt dan kabel warna merah muda bernilai 5 volt, maka hal ini akan dipresentasikan menjadi bilangan biner 0. Ketika tegangan pada C1939 adalah sama 2,5 volt di kedua kabel A dan B, maka di sekitar kedua kabel tersebut akan terjadi medan magnet yang akan meminimalkan risiko gangguan. Kemudian, jika kabel C1939 kehilangan power, maka kabel C1587 atau 1708 akan bertindak sebagai cadangan, sehingga memungkinkan kendaraan tetap dapat dijalankan minimal sampai kendaraan tersebut sampai ke workshop. Dan jika kedua data link ini gagal, maka masih ada sistem cadangan lain antara VQ dan EECU yang akan membackup kendaraan. Oke, teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.